tahu siapa ayah dari anak yang kandung sama Flora. Dan di sini terlihat ya Sakinah yang lagi ngobrol serius sama Dennis, dan ini tentang Flora dan juga anak yang dikandungnya. Kau mendingan jangan ketemu dulu sama Flora. Sakinah meminta Dennis untuk jangan menemui Flora dulu sebelum benar-benar ketahuan siapakah sebenarnya ayah dari bayi yang dikandung Flora. Please, aku mohon sama kamu. Mau ya kamu ketemu sama aku? Tetapi kalian tahulah ya Flora, dia pasti akan berusaha untuk membuat Dennis datang kepadanya. Bahkan dia terlihat sangat meminta-minta pada Dennis. Aku berduaan sama Aurel. Kamu nonton juga? Mending kita nonton bareng-bareng aja. Kemudian terlihat ya Kania yang mergokin Rangga lagi berdua dengan Aurel mau nonton. Dan tentu saja dia pun akhirnya ngerecokin. Gimana? Sementara itu di sini terlihat Namira yang datang ke rumah Fadil dan dia mengatakan kalau dia akan melakukan kewajibannya kepada Fadil. Namira, kamu serius? Iya, Namira. Dan tentu saja seneng banget ya, Namira akan segera melakukan malam pertamanya dengan Fadil. Wah, wah. Ini beneran? Iya tante, supaya aku bisa cerai sama Fadil secepatnya. Tetapi tentu saja Fadil sangat kecewa ya, karena ternyata dia melakukan itu supaya bisa lekas bercerai dari Fadil. Andrew, mama lakukan ini semua demi keutuhan rumah tangga Sakinah dan Dennis. Sementara itu di sini terlihat ya keributan di rumah antara Andrew dan juga Mama Lauza. Pokoknya tegang banget nih. Kalau memang terbukti itu bukan anaknya Dennis, dia harus pergi dari kita semuanya. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana suasana tegang menyelimuti keluarga ini. Karena sebenarnya saat ini semuanya sedang mencari bukti siapakah sebenarnya bapak dari bayi yang dikandung Flora. Gua ada rencana baru buat aku. Janji gua akan terpengaruh sama dia. Dan lagi-lagi Flora pun menelpon Mbak Dini KW. Dia mengatakan kalau dirinya punya rencana baru. Waduh, waduh, rencana apa lagi? Dan kalian bisa lihat ya betapa kecewanya Sakinah karena ternyata Dennis tetap pergi ke tempat Flora. Tentu saja Sakinah sangat khawatir ya kalau-kalau nanti Dennis akan kembali terpengaruh lagi. Ya kalian tahu ya kalau laki-laki itu kan kadang suka mudah tergoda. Kadang-kadang ya nggak semua laki-laki. Tetapi banyak ya yang mudah tergoda. Apalagi wanita ya. Wanita tuh kalau udah goda laki-laki, wah pokoknya bahaya banget lah. Takutnya nanti ketika Dennis pulang semuanya sudah ambil. Biar lagi ya hubungannya dengan Sakinah jadi renggang lagi. Aduh aduh Dennis, ngapain juga sih kamu pakai acara nemuin Flora segala, bikin masalah aja. Bisa-bisa kamu nanti malah tergoda lagi dengan rayuannya Flora. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.